Banyak perempuan di seluruh dunia ingin seperti dirinya, menjadi seorang supermodel dunia. Namun setelah berada di genggaman, ia justru melepaskannya. Itulah yang dilakukan oleh Halimah Eden, supermodel hijab pertama di dunia. Akhir November 2020, ia membuat terkejut dunia fashion. Lewat akun media sosialnya, ia menyatakan cabut dari dunia yang sudah membesarkan namanya. Padahal usianya masih muda dan karirnya sedang berada di puncak. Sejak kemunculannya sebagai finalis berhijab di Miss Minnesota USA, kehadiran Halimah sudah menggebrak dunia fashion. Banyak sejarah ditorehkannya. Ia merupakan model hijab pertama yang berjalan di New York Fashion Week. Model hijab pertama yang memakai baju renang burkini di majalah olahraga juga menjadi model hijab pertama yang muncul di sampul Vogue. Vogue merupakan majalah mode ternama yang terbit di 23 negara. Rupanya, bagi gadis berusia 23 tahun ini, ada yang lebih penting dari karir dan popularitas. Perjalanan hidup Halimah mungkin bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Orang tuanya merupakan warga negara Somalia, negara miskin di benua Afrika Selatan. Tetapi, Halimah lahir di kamp pengungsian Kakuma di Kenya. Usia 7 tahun, ia mengikuti ibunya pindah ke Amerika Serikat mencari kehidupan yang lebih baik. Bakatnya sebagai model mulai tampak saat SMA di Amerika. Ia terpilih menjadi murid berhijab pertama yang mendapat penghargaan sebagai murid terpopuler di SMA-nya. Anehnya, ibunya justru tidak senang dan menghancurkan mahkota yang diperolehnya. "Kamu terlalu fokus pada teman dan kontes kecantikan," kata ibunya, dikutip dari BBC News 27 November 2020. Sayangnya, Halimah tetap nekat. Ia mengikuti ajang Miss Minnesota Amerika Serikat pada 2016. Ia merupakan kontestan pertama yang berhijab dan menjadi semifinalis. Sikap ibunya tidak berubah. Ia kecewa karena menjadi model banyak bertentangan dengan prinsip Islam. Lagi-lagi, Halimah tetap nekat dan karir modelnya makin bersinar. Ia kerap dipakai merek-merek tersohor di dunia untuk memperagakan produk-produk mereka. Sebagai model berhijab, Halimah sangat selektif soal busana yang ia kenakan dalam kontrak fashion. Pada awal karirnya, ia selalu membawa koper yang dipenuhi beragam hijab, gaun panjang, dan rok untuk setiap pemotretan. Apapun busana yang ia kenakan, hijabnya tak pernah ketinggalan dalam setiap pemotretan. Hal itu sudah menjadi harga mati bagi Halimah. Tak ada negosiasi soal ini. Sedemikian pentingnya hijab, pada 2017, ketika menandatangani kontrak dengan IMG, ia berhasil menambahkan klausul sehingga salah satu agensi modeling terbesar di dunia ini tidak bisa memaksa Halimah menanggalkan hijabnya. "Banyak gadis yang bersedia mati untuk sebuah kontrak sebagai model," kata Halimah. "Tapi saya siap untuk meninggalkan kontrak bila klausul ini tidak disetujui," tegas Halimah. Namun seiring berjalannya waktu, kuasa Halimah dalam menentukan busana yang ia pakai makin berkurang. Bahkan, ia setuju saja untuk menutupi rambutnya dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. "Saya akhirnya menyimpang,"
dan memasuki area abu-abu yang membingungkan karena membiarkan tim mengatur gaya jilbab saya, katanya. Makin lama, hijabnya semakin mengecil, terkadang menonjolkan leher dan dadanya. Dan alih-alih jilbab, terkadang ia menutup rambutnya dengan jeans atau kain lain. Hal-hal seperti itu membuat hatinya risau. Sehingga saya kehilangan identitas siapa saya yang sebenarnya, tulisnya di Instagram. Halima juga mengatakan, karena pekerjaannya, ia terkadang tak bisa melakukan sholat. Karir saya tampak sukses, tapi secara mental saya tidak bahagia, katanya. Ia teringat dengan nasihat ibunya, Din over dunia. Agama lebih penting dari dunia. Halima mengungkapkan ibunya memintanya berhenti menjadi model sejak lama. Pandemi COVID-19 sekarang ini memberi hikmah bagi Halima. Ia jadi punya waktu berhenti dan berpikir tentang nilai-nilai sebagai perempuan Muslim. Saya akhirnya menyadari kesalahan dalam perjalanan hijab pribadi saya, tulisnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Quran Miftahul Jannah mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada Yayasan Wakaf Quran Hidayatullah dan para donatur-donatur dan muwakib. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diberi ganjaran yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.